Selamat sore pemirsa. Di sore yang cerah hari ini, saya tadi ngajak si Arnel ini ya. Siap. Arnel Enumbi ini untuk biasa main ketapel kita ya. Ya Nel. Ya. Kita cari burung di muara ini pemirsa ya. Kita sedang di muara ya. Dari Pasar Rilu terus maju pas jembatan ini kita di atasnya dikit nih. Setelah rumahnya Kiton ini ya. Setelah rumahnya Kiton kita ini. Tadi naik sepeda motor parkir di bawah sana motornya. Kita nongkrong dulu. Karena burung yang besar enggak ada ya Nel ya. Iya, yang besar enggak ada. Pada kemana ya? Tidak tahu pada kemana, cari makan atau cari apa. Tinggal kecil-kecil itu pun susah dibidik ya. Iya. Dibidik susah sekali. Akhirnya kita sama Arnel ngobrol-ngobrol ini ya. Demikian ya pemirsa. Ya, karena sah makan yang punya. Kita tadi habis lumayan ya di bawah ya, itu. Lumayan. Agak curam itu. Kita ngobrol-ngobrol ini sambil makan tempe dulu ya pemirsa sama si Arnel ini. Arnel ini kakaknya si abangnya si Yopin ya. Yopin Enumbi toh ya. Iya. Yang kemarin kebetulan sebetulnya nama Yopin itu terpilih untuk ikut ke Solo. Karena apa sebabnya tidak boleh akhirnya tidak diizinkan atau gimana Nen? Adikmu itu? Tidak boleh karena nenek sama tete tinggal sendiri itu yang tidak diizinkan. Oh gitu? Oh intinya Yopin sebenarnya minat ke Solo belajar ya? Iya. Cuma sama nenek atau tete tidak diizinkan karena apa istilahnya? Ngancani apa sih? Menemani lah kakek atau nenek ya, karena berdua saja toh di Hone toh. Ya berdua. Itu apa pemirsa? Ini dari Arnel itu abangnya Yopin menjelaskan kalau si Yopin sebenarnya ada nama kemarin ya ke Solo, cuma nggak boleh sama tetehnya sama neneknya karena sudah cukup sepuh ya. Ya. Di rumah di Hone itu berdua saja, jadi kadang gantian ya, nemani tidur di Hone di muara ya rumah ya. Ya. Rumahnya di Hone sana ya pemirsa ya. Jadi belum boleh keluar dari Ilu ya. Sebenarnya tim itu cerdas itu Arnel. Si Yopin itu. Saya salut sama dia Yopin itu. Dia cukup cerdas tapi sayang itu enggak boleh. Karena itu tadi kehendak keluarga ya. Kehendak apa namanya? Istilahnya kakek dan neneknya ya. Jadi ya kita nggak bisa terlalu berbuat banyak ya, karena masalah keluarga ya di sini seperti itu ya, jadi tidak bisa dipaksakan harus begini begitu ya. Halo sore, awas ketendang. Awas ketendang. Ye, awas mata kamu. Halo, bikin apa itu kak? Minta tolong kak, aku nggak kasih ini satu, sini kak. Ini punya saya mau putus sih di apa? Kok pakai bahasa? Ini mau putus dikencengin lagi kah? Ini udah tidak. Heeh. Kok buka bahasa dulu bentar sama kakak itu. Bentar itu. Dijahit apa sih? Kamu pakai bahasa dulu kamu. Minta tolong kamu ngomong pakai bahasa. Pakai bahasa. Pakai bahasa. Oh, ini dikencengin ini deh. Ini mau putus. Ale mau itu juga. Oh, anak sekolah jadi. Sini kakak. Tolong kak. Dikasih kencang ini mau putus sih. Andai gini kalau jual ujar itu air. Ini loh, tinggal di tik-tik bentar ini mau putus sama saya. Hah? Kue kundir ube. Lah itu kan ada jarum. Ini kare. Ini dikit aja kok. Bisa kah? Ini mau putus nih. Jarum. Bisa enggak? Bisa enggak? Cuma masih weling kain yang pos ke sama siapa apa? Naik ke pos. Siapa? Siapa mama? Namanya? Mamanya Beli. Oh, minta tolong kah? Berarti saudaranya ini Om Kiton juga. Saudara? Tahu ya. Hai, Kiton. Kiton. Mulai anak ya, Ru. Dia saudaranya dia. Iya. Iya. Kasih kencang itu, Kak? Kak. Iya, mana? Benang ke? Duduk sini. Ada benang. Di mana lah saya enggak ada lah. Kasih kencang aja itu. Nah, itu mau putus jadi. Iya, itu. Teman. Kasih kencang dulu, Kak. Teman deh. Putra. Weh, lima lagi air pak. Ya, dikasih kencang bentar ya kak.
Habis dari mana ini, Kak? Dari rumah. Dari rumah? Rumah sebelah mana? Di bawah. Dia pulang rumah itu di bawah. Di bawah sana? Ini kamu teman Anel? Iya. Teman sekolah? Iya. Siapa nama? Halo. Siapa nama? Salia. Salia? Iya. Salia. Bukan Sepia aja. Sepia. Kelas berapa sekolah? Iya. Kelas berapa sekolah? Iya, nih orang kulingking. Ah, bilang dia sekarang berlulus. Mau masuk SMP sama? SMP. Lu SMP. Mau masuk ke SMA. Oh gitu. Berapa sama kamu nanti masuk? Tahun depan. Oh, tahun depan lagi? Oh, kamu adik kelas? Iya. Oh, alah. Baru? Kakak mau kemana? Ke pasar? Iya. Jalan-jalan. Lepas bola di. Oh, lihat orang itu. Main voli itu. Iya. Duduklah berdiri di sini. Mama. Mamanya Beli toh? Iya. Beli itu sering ke pos itu. Iya. Enggak tahu kalau ini mamanya. Iya, Anel. Berapa mama Bu anak berarti semua? Aji, 6 semua, Be. 6. Woi, mama yu. Banyak apa, Be? Iya, luar biasa. Baru Beli anak ke berapa? Beli anak ke berapa? Ke 1. Oh, pertama dia? Udah kencang. Ah, kaki nanung bikin yang kiri. Ah, iya, iya. Apa? Kita ambil. Kini anak-anak nama lu ke luar lagi. Kamu ini. Orang-orang pada lembuin. Oke, hormat. Nih, kakak-kakak satu. Wah. Sudah saya jadi berdua. Nih, saya satu, dia satu. Kau berdua. Lagi lanjut. Wah. Iya, jalan. Dan bukan ini lagi. Nah, kita kandung lagi. Ini yang buat kemarin siapa tahu enggak kamu? Mel. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Ah, ini tidak baik ini. Baiklah. Terlalu panjang. Sependek ini boleh seperti kencang. Kembali ke laptop, Arnel. Siap. Kalau menurut kamu, di sini itu, khususnya distrik itu ya. Kira-kira masih banyak gak adik-adikmu mungkin yang setingkat SD, teman-temanmu yang setingkat SMP atau bahkan istilahnya kakak kelasmu di SMA toh? Yep. Yang sebetulnya mereka pernah ngobrol-ngobrol gitu toh? Ya. Pengen sekolah ke Jawa gitu? Ya pernah. Ada juga? Ada. Banyak. Ada banyak? Ya. Ngomongnya gimana? Ngomongnya pengen ke sekolah di Jawa supaya bisa dapat ilmu atau penyelaman. Oh gitu. Oh. Apa dia masih maksudnya adik kelasmu SD atau seusia kamu SMP atau SMA? SMP, SD, SMA semua. Ada juga? Ada juga. Intinya mereka sebenarnya juga pengen sekolah gitu ya? Iya. Ke Jawa gitu ya? Iya. Kalau dari Pemda ada nggak sebenarnya program istilahnya sekolah gitu?
selain yang kuliah itu? Yang kuliah? Gak tahu. Kalau kuliah mungkin saya pernah dengar lah, ada lah. Kalau kuliah itu memang ada. Ada toh. Tapi ada contoh ini ya, contoh anak SD pengen SMP, yang sekolahnya kepengen ke Jawa, atau SMP pengen SMA ke Jawa itu, ada nggak ya dari Pemda sini ya? Cuman, dan tidak selanjutnya itu, Arnella ini kalau dari sini sudah dari SD atau SMP bahkan, SMA itu, contoh SD, SMP di Ilu, SMA-nya ke Jawa. Jadi dia lebih gampang beradaptasi toh, ya. Lebih apa ya, lebih banyak pengalaman wawasan juga nanti dia, dan diharapkan juga apa namanya lebih maju lah nanti. Jadi kembalinya dari sana, contoh nanti dia ke Ilu ini menularkan ilmunya itu intinya toh. Ya. Itu Anel. Kalau kamu sendiri gimana Anel? Pengen sekolah ke Jawa juga. Ya, tapi pas SMA boleh. Oh, kalau SMA-nya maunya kamu ya. Terus nanti setelah SMA selanjutnya, seumpama kamu lulus SMA nih, ya, pengen lanjut kuliah kah atau langsung kerja atau bagaimana? Kalau saya setelah SMA. Setelah SMA lanjut tes itu yang sekolah-sekolah untuk masuk tentara ke apa itu. Oh, itu enggak perlu sekolah lagi. Berarti intinya setelah SMA kamu langsung main daftar jadi tentara atau polisi gitu. Ya. Oh, gitu. Ya bagus juga. Kau pengen jadi apa? Polisi kah tentara? Kalau yang yang pertama tuh polisi, kedua tentara. Kalau contohnya kalau tes polisi sudah lulus, tes tentara lagi. Oh gitu. Oh begitu. Dari si Arel ini punya cita-cita bagus ya. Dia tak tanya barusan ya ngomongnya. Setelah lulus SMA pengen jadi pertama jadi polisi dia bilang ya. Kalau itu nanti gagal baru masuk tentara nih ya, Arel jujur ya. Dan dia juga tadi ngomong ya Nel, bahwa di Ilu ini masih banyak teman-temannya yang pengen sekolah ke Jawa juga. Ya. Cuma nggak tahu caranya mungkin toh. Ya. Mau kemana arahnya, mungkin kemana, gimana gitu ya. Sayang di Mulia juga jauh. Tempatnya dari sini berapa kilo menurut kamu itu? Berapa? Dari Ilu ke Mulia. Biasanya kalau jalan tuh 2 jam, jadi berapa kilo ya? Jalan kaki 2 jam? Maksudnya pakai motor. Oh, pakai motor. Pakai motor 2 jam? Itu menurut abang kurang lebih sekitar Ilu Mulia itu kurang lebih ya? Ya, Nel? Ya. Tapi jalannya tidak lurus, datar ya. Tidak masalahnya. Naik. Turun sungai itu bawah toh? Ya. Sebelum di mana itu setelah Wayang gitu sungai itu? Oh iya, Tinggi Nambut. Sebelum lah. Sebelum? Setelah Wayang gitu lho, tanah longsor. Oh. Ketemu sungai. Toge. Apa namanya itu? Dia bernama Toge. Baru naik, aduh. Tengah mati jalannya ya pemirsa. Toh, Arnel? Iya pak. Nanti naik lagi, turun. Di Tinggi Nambut itu toh, baru ketemu toh. Iya. Pas, ada pas Malius itu. Lewat jembatan, nekung naik lagi ya enggak ya, tanjakan keren tuh namanya, tanjakan apa itu, one way, tanjakan ini one way toh, bukan apa, tanjakan Arimuli. Arimuli ya. Setelah one way atau sebelum itu? One way itu di sebelah sana. Berarti itu Arimuli setelah one way atau sebelum dari sini? One way bagian sini, kalau Arimuli itu yang jalan Mulia. Tanjakan habis ketemu puncak senyum itu toh ya. Eh, panjang banget ya pemirsa. Kalau pernah ke sini mungkin udah tahu lah situasi medan jalan di sini ya. Tapi yang belum, aduh, yakin merinding. Aku naik motor ke Mulia aja, aduh, agak ngap juga ya, rasanya itu. Iya toh? Iya bang. Karena begini banget ya. Apalagi itu tanjakan setelah Tinam Pos itu, aduh, sampai punya senyum panjang toh? Iya bang. Panjang banget itu. Aduh. Nah ini ketemu lagi di Kalisemen, ada sungai lagi itu toh. Iya. Berapa kali sungai kita ketemu itu toh? Berapa? Satu. Anakan sungai itu. Satu muara, dua di Wengki, baru tiga sebelahnya. Empat. Lima, enam sungai yo. Tujuh tuh yang dekat Mulia tuh. Oh ya, dekat Mulia itu ada. Tujuh sungai ya kita lewati ya. Aduh, pokoknya luar biasa lah perjalanan dari Ilu ke Mulia itu ya pemirsa. Sampai Tinam aja kita perlu apa namanya, mental yang kuat betul itu, gitu? Iya. Adrenalin terpacu, naik motor, tapi ya ngeri sedap, tapi ya pemandangannya luar biasa, emang sejuk sekali itu. Iya. Dan tidak ada polusi sini, ya. Jalannya halus, emang
ketemu yang halus ya halus, tapi ya, pas ketemu jalan jelek ya jelek. Sampai ini kan longsor tuh, makan kuenya. Ya, sambil makan kue. Terima kasih. Itu Nel tadi ya. Sebenarnya saya juga gimana ya, pengen banget dorong tapi gimana ya, kuota itu masalahnya Nel. Oh, kuotanya terbatas juga. Jadi tidak semuanya bisa sekolah ke Jawa, apalagi yang istilahnya dari apa namanya ini, seperti Mr. E itu ya, tidak bisa semuanya terbatas, ada kuota terbatas jadinya tuh. Jadi kayaknya ya nggak bisa semuanya itu. Makanya saya tanya ada nggak deh program pemerintah yang seperti tadi itu. Kalau kuliah saya pernah lihat ada lah. Tapi yang dari SD pengen ke SMP ke Jawa atau SMP pengen ke SMA ke Jawa, nambah wawasan, nambah pengalaman, ya berbaur sama saudara-saudara yang dari luar ilu ini, itu saya belum monitor ya, karena adakah tidak saya juga belum monitor. Tapi banyak teman yang pengen cerita pengen sekolah ke Jawa gitu ya, ngobrol-ngobrol gitulah ya. Pas ngobrol-ngobrol main-main ya, sama teman-teman dulu itu. Rata-rata laki-laki kah perempuan? Rata-rata laki-laki. Laki-laki ya? Yang pengen sekolah Jawa, nambah wawasan, nambah pengalaman gitu ya? Tapi ya begitulah keadaannya. Di sini pun gak apa, Nel. Kalau emang program itu juga udah gak ada nanti ke depannya, yang penting kamu rajin aja, Nel. Siap. Mau kamu nanti lanjutin SMA di ILU, intinya kamu harus rajin. Ini ada apa yang disampaikan guru juga loh. Contoh ada, biasanya kan ada itu ditawarkan dari pusat juga toh. Program-program apa? Contoh istilahnya seperti semacam apa? Pembekalan kah, les privat atau semacam kursus gitu ya? Contoh ya kursus dari siswa kelas 3 SMP ILU 5 orang atau 6 orang. Istilahnya apa ya, kita belajar secara singkat mungkin mengenai apa di sana nanti, atau pertanian bahkan dari sejak SMP kamu mungkin tuh ada program seperti itu, kami ikut aja Nel. Gitu lumayan itu, seminggu dua bulan atau satu bulan dua bulan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan dan nambah ilmu intinya tuh, menambah pengalaman lah. Kalau ada program seperti itu, dulu pernah ada nggak kamu sebelum masuk sekolah? Contoh program sebulan atau dua bulan join itu loh, sekolah sini SMPmu 3 orang atau 5 orang dipilih ke Jawa atau ke Sulawesi atau ke Manado? Tidak ada. Makassar untuk apa tuh? Belajar bersama semacam gitu nggak ada ya? Nggak ada. Itu bagus sebenarnya. Untuk biar kita, oh ya ternyata banyak saudara-saudara kita di sana juga pengen apa? Berkomunikasi sama saudaranya ada di sini toh. Oh, belum ada dari dulu ya? Iya, dari dulu belum ada. Apa, yang penting tetap semangat Daniel ya. Siap. Walaupun kamu di sini termasuk ini pedalaman lah toh. Ya. Ilu ini toh. Kampung ini. Tapi juga suasananya cukup aman lah ini toh. Ya. Ilu aman ya pemirsa. Dan juga dingin, jelas dingin ya gunungan, makanya hari ini jarang mandi ini. Terus mandi juga malas ya, takut air ya. Ya. Sama air masih takut ini. Aduh. Ya, tapi asik sini suasana ya. Ya. Dan kita berharap semoga aman, sejahtera terus ya. Situasi ini terus terjaga dengan kondusif ya. Yang penting kita saling menghargai, menghormati. Kita tetap berkomunikasi silaturahmi, nggak ada kita namanya pendatang, nggak ada lokal, semuanya sama. Betul. Sama-sama warga negara Indonesia. Kita sama-sama jaga kedamaian di bumi, cendrawasih khususnya di Cekilu ini ya, Nel. Yep. Sampaikan sama teman-teman Nel, kita nggak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan kulit, nggak ada perbedaan suku, nggak ada perbedaan agama, semua sama saudara ya. Yep. Kayak kita juga Abang-Abang Leo selalu kita tahu komunikasi silaturahmi sama masyarakat. Selalu seperti itu Nel, kita semua saudara ya, selalu jaga keamanan, ada masalah kita rembuk sama-sama, kita
cari yang terbaik jalan keluarnya tuh. Apa kira-kira harapanmu ke depan? Nah, kira-kira harapanmu apa ke depan ini? Harapan. Di Ilu khususnya, seperti contoh saya sebagai ya termasuk generasi penerus tuh. Iya. Saya sangat berharap apa contoh di sini ada apa ya, bukan misalnya infrastruktur sudah bagus lah. Atau mungkin contoh apa yang kira-kira menurut kamu harus ada di Ilu? Contoh aku bilang perpustakaan kah dibangun untuk bisa anak-anak lebih rajin membaca, atau contoh apalagi, atau apa, atau contoh angkutan umum diperbanyak lagi, karena warga kesulitan kalau ingin pergi ke Mulia sebagai ibu kota kabupaten loh. Ya, ibu kota. Penting. Nah, kira-kira apa menurut kamu yang penting saat ini? Khususnya di seputaran kampung kamu, kamu masuk mana? Mobigi kan? Kampungmu masuk mana berarti? Saya Mobigi. Mobigi toh? Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan seputar rumah kamu dulu lah, kampung kamu. Kira-kira apa? Nah, kira-kira kalau sekolah sudah, tapi kayaknya SD harus kesini kan? Apa? SD, KE, TK begitu. Maksudnya untuk anak-anak toh. TK belum ada sini. Masih belum, baru buka tapi anak-anak masih kurang yang belajar. Tapi yang paling didahulukan lah, kira-kira harus ada ini dulu di kampung saya, apa kira-kira maksudnya? Kalau di sini kemarin Kiton, saudaranya itu Rian, perlu bak penampungan air. Karena di sini agak susah, di rumahnya Kiton situ ya. Betul. Agak susah. Masalah air. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol ya. Ya, ya dia butuh penampungan bak kayak yang di itu loh. Iya. Puskesmas itu loh. Ada toh bak penampungan ya, air betul. Toh? Lah untuk kebutuhan sehari-hari lah. Di kampungmu sendiri gimana? Kira-kira apa? Penampungan air sama listrik. Listrik belum ada? Listrik belum. Oh iya kan belum ada ya. Dulu ada tapi rusak. Itu yang masih belum. Tahun berapa itu ada listrik? Tahun 2014 atau 15 ada itu? Ada. Cuma rusak? Rusak, gara-gara banjir. Masnya itu bikin kan pakai ini tuh air jadi banjir langsung pasir masuk sudah rusak. Itu kekurangan, masnya kayak gitu. Kalau jaringan internet sudah udah bagus lah ya. Apakah banyak, apa namanya, apa ini? Bakti aksi itu ya? Iya, bakti aksi. Ya, cuma agak tersendat lah kadangnya. Ya. Wajar itu ya. Kalau untuk sekedar video call atau kirim WA, itu agak bisa. Sudah, ya agak. Tapi kalau kita kirim video yang durasi apalagi di atas 100 MB ya susah toh. Iya. Berarti yang paling penting menurut kamu apa tadi? Listrik. Sama penampungan air kayak gitu. Oh, enggak ada juga di kampungmu begitu? Gak ada. Gak ada juga? Iya. Air sisa juga? Air sisa. Masa sih? Iya. Nah itu yang ngalir-ngalir dari apa namanya? Dari atas itu, dari bandara itu pada ngambil air itu. Apa namanya itu? Selang? Selang. Oh. Selang itu cuma berapa? Satu kah? Coba baknya kan berapa? Satu tuh. Satu di atas dua. Cuma itu saya jadi tidak semua tercover. Masyarakat lain cuma. Tidak semua tercover gitu ya? Tidak semua begitu. Tempatnya susah juga air toh. Susah. Belum ada penemuan air juga. Ya. Dan menurut kamu butuh itu? Butuh lah. Ternyata masih banyak ya pemirsa yang butuh bak penampungan air, termasuk di kampungmu begini ya. Kampungnya si Arnel Enumbi. Air juga susah. Oh, jadi tempatnya agak tinggi juga sih ya, walaupun di situ ya. Sama listrik ya? Iya, listrik. Dulu tapi pernah ada listrik situ ya? Ada. Tahun berapa? Tahun 2014 kan. Tapi itu karena rusak atau gimana? Rusak karena kena banjir begitu, kena banjir. Ya, kena ini banjir langsung. Itu. Ya, mesinnya. Yang di bawah sana itu, Belantara yang itu. Yang di atas ya. Kampung Urak itu, Belantara toh? Bukan, Kampung Urak Belantara yang. Maju lagi itu toh? Ya, yang di Imbenir itu. Jadi sempat berapa lama itu listrik nyala? Itu sekitar 1 tahun lah. 1 tahunan? Ya. Tapi itu rusak nggak bisa dipakai lagi. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Hai. Nah, terus penerangan kamu pakai apa di rumah? Di rumah pakai
Selasir yang solar sel. Yang dari pemerintah Jokowi. Solar sel itu. Ya. Ini ya, Arnel ternyata butuh selain tak penampungan air juga listrik. Dulu pernah ada tahun 2014 saat di Ilu ada listrik ya, cuma berjalan kurang lebih 1 tahun karena mesinnya juga rusak. Pakai pembangkit listrik tenaga air ya, toh? Iya, PLTA toh? Ya. Rusak mesinnya sampai sekarang jadi gelap gulita. Sehingga dari Bapak Jokowi memberikan istilahnya bantuan kepada Pemda berupa solar cell ya. Jadi setiap rumah dapat solar cell itu toh? Iya, Pak. Sama lampunya itu toh? Iya. Oh, luar biasa ya. Ini ya, pemirsa. Obrolan kita di sore hari ini sama si Arnel Enumbi ini, anak kelas 2 SMP ya? Iya, Pak. 2 atau 3 kamu? 2, nanti mau naik kelas 3 nih ya. Arnel Enumbi anak kelas 2 naik kelas 3 SMP bentar lagi ya. Abangnya si Yopin Enumbi. Dia bercerita ternyata di kampungnya Mobigi ya, butuh bak penampungan air juga sama listrik. Karena sejak tahun 2014 ya. Iya, atau 15 lah. Sudah tidak ada penerangan listrik di Ilu. Dulu pernah ada karena rusak PLTA itu ya, mesinnya itu ya. Sehingga ini anak muda termasuk ya generasi penerus ini ngomong seperti ini ya, apa adanya, tidak dibuat-buat kita ya. Kita ngobrol dari hati ke hati, ternyata butuh gitu ya. Begitu ya Niel ya. Iya. Ya semoga obrolan kita ini bermanfaat dan bisa didengar sama ya mungkin dari pihak-pihak yang berwenang toh Niel. Iya. Siapa tahu nanti dalam beberapa saat ke depan bisa didengar dan bisa diterapkan lah. Listrik sama bak penampungan air ya, termasuk rumahnya Kiton Rian itu. Demikian ya pemirsa, obrolan kita, obrolan santai kita di alam terbuka yang sangat indah ini, sangat sejuk ya, di distrik Ilu ini, di Muara kita, bersama Arnel ya, Arnel Enumbi, generasi penerus ini ya. Rencana nanti habis SMP lanjut SMA, setelah itu daftar polisi dia bilang. Daftar polisi gagal, lanjut TNI dulu. Ya, Arnel. Ya, kalau pun gagal, tetap coba sampai umurnya mentok. Kalau udah, ya udah apa adanya. Kerja ya, apapun yang penting halal, toh. Iya, Bang. Yang penting halal. Terus semangat, deh. Siap. Hormas. Wah. Luar biasa. Terima kasih ya, pemirsa. Selamat sore. Kinaonak. Wah. Kinaonak. Wah.